Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa qala ibn Abi Hatimin haddatsana Abu Sa'id al-Asyajj, ya, kalau begini Asyajj, ya, maknanya dari Abu, ya, bukan ke Sa'idnya, ya, ke Abunya. Qala haddatsana Abu Usamah al-Mujarid qala anba'ana Amirun qala intalaqa Umar ila al-Yahudi fa qala anshudukum billadhi anzala Taurat ala Musa al tajiduna Muhammadan fi kutubikum qalu na'am. Wa qala ibnu Abi Hatim, dan berkata oleh ibnu Abi Hatim haddatsana, kata beliau telah bercerita kepada kami Abu Sa'id al Asyajj. Kata beliau telah bercerita kepada kami oleh Abu Usamah, telah bercerita beliau dari Mujalid. Kata Mujalid telah bercerita kepada kami oleh Amir. Qala, berkata Amir, in talaqa, telah berangkat pergi Umar oleh Sayyidina Umar ilal Yahudi, kepada orang-orang Yahudi. Sayyidina Umar berangkat menuju orang Yahudi. Faqala, lalu Sayyidina Umar berkata, ansyurukum, aku akan bertanya kepadamu, billadhi anzala Taurat ta'ala Musa, demi yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, Nabi Musa AS, hal tajiduna Muhammadan fi kutubikum. Sayyidina Umar bertanya kepada orang Yahudi, apakah kamu mendapati Muhammad di dalam kitab-kitab kamu? Tanya begitu. Qalu, kata mereka, kata orang Yahudi, na'am, iya, ada. Qala, kata Sayyidina Umar, fama yamna'ukum an tattabi'una. Boleh aja kita baca tatsba'una, ya. Nah, biasanya ittiba, ya, ittiba Rasul, bahasanya kan begitu, berarti ittaba'ah, ya. Maka apa yang mencegah kamu, ya, untuk ikut kamu kepada Rasul? Apa? Apa yang mencegah kamu, kamu enggak mau ikut Rasul? Padahal dalam kitab kamu ada. Namanya apa? Punya ilmu tapi enggak dipakai. Nah, aku punya ilmu dipakai, kenapa? Kamu udah tahu di kitab kamu dibilangin, kenapa enggak dipakai? Nanya begitu. Sayyidina Umar. Kalau mereka menjawab, orang Yahudi, inna allaha lam yab'as rasulan illa ja'allahu minal malaikati kafalan wa inna jibrila kafala muhammadan. Kata mereka, sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang rasul melainkan Allah jadikan untuk rasul itu daripada malaikat sebagai teman. Wa inna jibrila kafala muhammadan, dan sesungguhnya Jibril itu temannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata orang Yahudi, sesungguhnya Allah mengutus rasul itu pasti ada malaikat yang menemaninya, begitu bahasa langsungnya. Pasti malaikat menemaninya, enggak ada malaikat yang enggak jadi temannya. Dan malaikat Jibril temannya Muhammad. Jibril musuh saya, katanya. Belum banget. Wa huwa allazi ya'tihi, dan dialah
malaikat Jibril yang selalu datang kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahwa aduna minal malaikati, dia malaikat Jibril adalah musuh kami di antara para malaikat. Dari mana jalannya? Wa Mikailu silmuna, sedangkan Mikail itu teman kami. Itu dari mana jalannya temannya nanti? Kapan bertemu? Laukana Mikailu walladhi yatihi aslamna, jikalau ada Mikail itu adalah ya yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengomongin dengan Nabi Muhammad, Muhammad aja. Iya. Aslamna, niscaya kami, kata orang Yahudi, masuk Islam. Orang-orang ya, Yahudi begini modalnya. Selalu mengingkari janji. Qala, kata Sayyidina Umar, fa inni ansurukum billahi alladhi anzala Taurata ala Musa, maka sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, ma manzilatuhuma min rabbil alamin, apa kedudukan keduanya, malaikat ya, ya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, apa kedudukan min rabbil alamin, di sisi rabbul alamin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini qala, ya enaknya qulu nih, di situ qulu kok, ya qulu beneran qulu ini, saya qala, makanya saya enggak enak ini, enggak nyambung gitu. Qulu yang benar qulu ya, saya mau tolong qulu qulu enggak enak, enggak nyambung. Qalu Jibrilu an yaminihi, qalu, mereka menjawab, orang-orang Yahudi, Jibrilu, Jibril an yaminihi, di mana kedudukannya, maksudnya tempatnya di mana tuh malaikat ya, Jibril, malaikat Mikail, di mana kira-kira itu tempatnya itu? Jibril an yamini, di sebelah kanan Nabi Muhammad SAW. Wa Mikail, dan Mikail an shimali, di sebelah kirinya Muhammad SAW. Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, wa inni ansuruma yanzilani illa bi iznillah, sesungguhnya aku bertanya kepadamu, tidaklah turun keduanya kecuali dengan izin Allah. Wa inni ashadu, sesungguhnya aku bersaksi, sesungguhnya aku bersaksi, mayan zilani, tidaklah turun keduanya, malaikat Jibril dan Mikail, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi malaikat Jibril, malaikat Mikail turun ke bumi, datang Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu izin Allah. Semuanya izin Allah, enggak ada tanpa izin Allah. Bahkan setan, iblis, itu dengan izin Allah. Godain kita itu iblis izin, izin dulu sama Allah. Izin, minta izin mau godain manusia, boleh enggak? Boleh. Silakan. Sopan. Jadi sopan itu, setan sopan. Minta izin dulu. Masya Allah. Ini kita kadang ngelonong aja. Minta izin, ingin ngancurin manusia. Setan, jin hancur sama apa? Sama zikir la ilaha illallah, sama astagfirullah. Hancur jin, setan, iblis hancur dengan itu. Tapi ada iblis, jin punya dia akal lagi satu. Apaan? Hawa nafsu. Walaupun dia pakai zikir la ilaha illallah, dia pakai astagfirullah, tapi hancur dengan hawa nafsu. Apa tuh? Iya, ketika dia diserang sama hawa nafsunya, maka hawa nafsunya mengatakan bahwasannya dia itu ya dapat petunjuk, padahal kagak dapat petunjuk. Jadi banyak hal-hal yang dia kelupaan, ngaku lebih hebat dari yang lain. Ngaku lebih hebat dari yang lain.
Orang kalau kalau zikir doang kan begitu. Kagak mau ngaji. Kagak mau ngaji, zikir aja lah. Itu dia hancur dengan hawa nafsu. Hati-hati itu. Yang bagus dua, zikir sama ngaji. Zikir sama ngaji, dua seimbang. Kalau ngaji doang kagak zikir, bagaimana rasanya itu? Kering. Enggak enak. Dicerna, dimasuk ke dalam hati kurang enak. Tapi ingat, kita jangan pernah mengaku kita ini enak. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah kita mengaku paling bagus, paling hebat. La ilaha illallah, kita paling hebat dari yang lain. Jangan pernah. Ngeri. Banyak jalan menuju surga. Bukan kita doang yang masuk surga, banyak masuk surga. Iya, itu yang pelacur-pelacur dosono, ya. Iya, nah, karena tunggaknya itu belum tentu neraka. Bisa enggak dia masuk surga? Bisa, apakah enggak bisa? Boleh jadi ntar akhir umurnya ditobat sama Allah. Bisa enggak begitu? Bisa. Kita bisa enggak masuk neraka? Wal iyazubillah wa na'udzubillah. Umpama nih, akhir umur kita, biluk kita, nyobain lah kira orang kali-kali aja, keterusan. Bisa enggak begitu? Bisa, wal iyazubillah. Artinya apa kita? Jangan nuduh orang neraka. Jangan nuduh orang ya di bawah kita. Jangan sangka kita lebih hebat dari dia, jangan. Nah, kita akuin dia lebih hebat dari kita. Dia lebih hebat dari kita, apalagi kiai, apalagi ulama. Dia lebih hebat daripada kita. Berarti kita kagak yakin, justru itu yang makin yakin kita. Kalau kita kagak yakin, kita ikut dia. Justru itu yang menambahkan yakin kita. Sampai kita mengatakan dia lebih hebat daripada kita, itu menandakan kita begitu yakin dengan apa yang kita amalkan. Ini di zaman sekarang udah banyak yang kayak begitu, ngaku paling hebat. Insya Allah. Di dalam kitab Hidayatul Hidayah, orang udah amalnya udah sembahyang, puasa, zikrullah, zikir. Semua udah zikir banyak banget. Ya, pengawalnya malaikat hafazah. Malaikatul hafazah. Hafazah itu jama' daripada hafizun, hafizani, hafizuna, ufazun, hufazun. Hafazah itu berarti banyak. Pengiringnya banyak. Bukan malaikat hafazah doang. Malaikat langit, malaikat bumi. Semuanya gitu. Amalnya sembahyang, puasa, sholat, haji, umroh. Warok, masya Allah. Warok orangnya warok. Amalnya ada bunyi kesek-kesek. Keren gitu. Keren. Kalau motor bunyi kan begitu cakep. Ya? Kemudian ada bersinar, ada sinarnya. Masya Allah. Kayak anak kecil ya, bajunya ada sinar di sini. Sepatunya bersinar juga, lampunya biru. Keren. Itu orang ada amalah kayak begitu. Langit pertama lewat, langit kedua lewat, langit ketiga lewat, sampai langit ketujuh lewat. Sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, malaikat kamu semua, malaikat hafazah, malaikat yang mengiringi, malaikat langit dan bumi. Kira-kira malaikat langit dan bumi itu berapa? Kagak itu. Banyakkan malaikat sama kita. Semua malaikat bererot. Jadi orang, Pak, kalau muridnya malaikat belum tentu. Orang muridnya malaikat. Belum tentu. Bukan kita mengaku lebih hebat, kita akuin mereka lebih hebat. Artinya pandangan kita bukan di situ. Kata Allah,
Hei para malaikat, kamu yang bawa, kamu yang jaga, tapi saya yang lihat hatinya. Kenapa? Di hatinya itu ada di hatinya dia beramal selain aku. Di hatinya beramal selain aku, bukan karena aku dia beramal. Allahu Akbar. Kira-kira tadi orang warok sembahyang puasa zikir warok dia. Kira-kira omongan ini kiai bukan? Kiai ini, ustaz ini. Pengikutnya banyak dikit tuh. Banyak pengikutnya. Allahu Akbar. Ini buat baik-baik buat calon-calon kiai. Amin ya Allah. Calon-calon kiai. Hati-hati, jangan aku lebih hebat dari yang lain. Kata Allah, kamu cuma jagain doang. Artinya kamu liatin doang. Jadi malaikat Pak enggak bisa melihat hati kita. Tuh malaikat afasoh enggak bisa melihat hati kita. Tuh yang banyak malaikat afasoh yang khususnya yang jagain tuh. Ya, kemudian yang ngiringin malaikat langit dan bumi, yang jagain malaikat langit dan bumi, enggak bisa melihat hati kita. Kata Allah, kamu cuma bisa jagain doang. Saya yang melihat hatinya. Dia beramal bukan karena aku. Stop. Enggak bisa masuk surga, masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang udah kayak begitu, Pak. Mu'az, riwayat hadis dari Mu'az, Mu'az bin Jabal nangis. Nah kita, Mu'az bin Jabal kelasnya sahabat nangis. Kita kelasnya apa? Tenang-tenang aja kita ya. Allah, aku lebih hebat. Allah, itu orang warok, warok. Orang warok gimana warok? Enggak mau yang arang, enggak mau yang sunat. Kudu. Jamaahnya banyak, muridnya banyak. Zikirnya masya Allah. Ini Pak, artinya di sini kita jangan menuduh orang neraka, jangan menuduh orang lebih rendah dari kita, tapi katakanlah beliau lebih mulia daripada kita. Dan kita berhati-hati. Berarti kita enggak yakin dong. Justru itu kita yakin. Justru dengan sikap itulah kita semakin yakin. Banyak jalan menuju surga. Siapa aja bisa masuk surga. Namun kita katakan kita doang yang masuk surga. Sama juga banyak jalan ya, siapa aja Allah bisa tunjuk sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali bukan hanya dimonopoli oleh satu kelompok, bukan. Siapapun bisa jadi wali. Kalau Allah mau. Wali yang angkat, yang wali itu pangkat. Yang angkat siapa? Allah, bukan manusia. Yang angkat Allah. Di sini juga boleh jadi ada wali. Kita nggak tahu ya, yang pasti sih wali wali murid itu yang pasti. Tapi kita nggak tahu Pak, karena itu wali kita nggak tahu. Di zaman Imam Ghazali kan ada wali tukang sol sepatu, di belakang rumah kita tukang sol sepatu, rupanya dia wali min awliya illah. Rupanya dia wali, subhanallah. Dan banyak yang kayak begitu Pak, saya banyak jumpain kayak begini orang. Allah subhanallah, dikasih dia seperti ini, macam-macam orang dikasih paham ini, dikasih paham itu. Yang kita di sini, orang datang ke rumah saya macam-macam, cerita pengalaman Tuhannya begini-begini. Memang kita kalau datang pengalaman rohani jangan sembarangan orang Pak. Nanti kalau kita datang sembarangan orang nyesel, kalau gue tahu gue gak datang ke rumahnya. Datang sama orang yang paham rohani dan yang udah pernah ngalamin rohani. Malamnya sebelum ya'rif, siapa yang belum merasa dia belum makrifat. Jadi orang-orang makrifat udah ngerasa semua. Wa makana Mikailu liyusalima adu Jibril. Dan tidaklah malaikat
wa makana Mikailu liyusalima aduwa Jibril. Dan tidaklah malaikat Mikail itu berdamai kepada musuhnya Jibril. Wa makana Jibril liyusalima aduwa Mikail. Dan tidaklah malaikat Jibril berdamai kepada musuhnya Mikail. Kan tadi dikatakan ya, kata orang Yahudi, ya orang Yahudi, mereka itu musuh sama malaikat Jibril. Itu tidak logika ya. Fa bainama huwa indahum idh marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu huwa, dia Sayyidina Umar, indahum, di sisi mereka, dekat sama orang Yahudi, bersama-sama orang Yahudi. Idh marra an-nabiyyu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Nabi lewat. Sayyidina Umar lagi bersama orang Yahudi, lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka bertanya, mereka berkata, hadza sahibuka? Apakah ini temanmu? Ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab. Faqala ilaihi Umar, lalu Sayyidina Umar berkata kepadanya, ini kepada Nabi. Fa'ata'u, lalu Sayyidina Umar datang kepada Nabi. Waqad anzalallahu azza wa jalla alaihi, dan sungguh Allah Ta'ala azza wa jalla telah firmankan, man kana, ini perkataan Sayyidina Umar nih, yang dijadikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, ini perkataan Sayyidina Umar yang dikurankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itu ada judul khusus di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwasanya ada Al-Quran yang turun ya dengan sebab perkataannya sahabat, dan bahkan perkataannya sahabat percis dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia di antaranya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah, perkataannya sampai masuk ke dalam Al-Quran. Betapa mulianya beliau, Sayyidina Umar. Masya Allah. Orang yang gagah, orang yang pemberani, iya. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang hebat. Wa ma kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allah aduwwan lil kafirin. Siapa yang musuh bagi Allah dan Rasul dan malaikatnya dan Rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Wahadan, jadi musuh bagi orang-orang kafir. Jadi di akhir musuh Allah, musuh bagi orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu musuh Allah, ya enggak mau nyembah sama Allah. Wahadan isnadani yadullani ala anna sya'biyah hadasa bihi an Umar. Dua ini isnad, dua sanad ini menunjukkan ala anna sya'biyah, bahwasanya Sya'bi haddasa bihi an Umar, beliau telah menerima hadis dari Sayyidina Umar. Walakin fihi, akan tetapi dalam hadis ini, dalam sanadnya, inqita'un baina wa baina Umar, ada terputus di antara Sya'bi dan Umar. Fa innahu, maka sesungguhnya Sya'bi lam yudrik wafatahu, tidak mendapati wafatnya. Wa inqita' itu berarti hadisnya munqati. Kalau munqati itu ya dia putus, enggak ada sanadnya itu ya, dua atau lebih tapi misah. Ada hadis mu'dhal, kalau mu'dhal itu putus, kalau munqati putus sanadnya, pendapat yang sahih ya, putus sanadnya di tabi'in, belum sampai kepada Rasulullah udah putus tuh di tabi'in. Putusnya satu, ya dua putusnya, tapi lain tempat. Terdi apa di yang tobaqah pertama putus, tobaqah kedua putus, dua atau lebih. Kalau mu'dhal sekaligus dua. Nah, ini dikatakan inqita' putus. Berarti munqati hadisnya.
Tapi nanti di bawah beliau biasanya memberikan hadis yang kuat. Ya. Imam Ibnu Katsir, beliau ciri daripada tafsirnya ini, beliau sebutin semua riwayat ya, yang dhaif, yang lemah, yang hasan, nanti yang sahih. Yang akhir beliau sebutin yang sahih, lalu beliau sebutin ini sahih riwayatnya. Dan Ibnu Katsir dia dipakai semua kalangan, sampai orang Wahabi pakai. Ibnu Katsir ini adalah mazhabnya Syafi'i. Jadi mazhabnya Syafi'i, orang-orang ya mazhab Syafi'i itu hebat-hebat. Ini dipakai oleh semua mazhab, semua orang, rata-rata semua pakai. Kalau sudah semua pakai, hebat pak. Sama dengan Imam Nawawi itu dipakai semua. Imam Nawawi pak itu dipakai semua Imam Nawawi. Sampai Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah itu hormat dengan Imam Nawawi. Tuan Imam Nawawi beberapa tahun setelah itu meninggal, hormat. Enggak ada satupun mencelaknya. Makanya orang Wahabi itu selalu mengutip Imam Nawawi. Kalau lihat di internet itu, orang Wahabi selalu mengutip Imam Nawawi. Enggak dinafikan. Itu memang hebat. Ya. Kemudian lagi Imam Suyuti. Imam Suyuti itu juga orang yang hebat. Luar biasa. Beliau pernah ketemu Rasul 70 kali yaqazah. Yaqazah itu bukan tidur. Melek. Dalam keadaan melek. 70 kali Imam. Ya. Ya. Imam Suyuti. Ketemu Rasul 70 kali. Yaqazah. Jin. Subhanallah. Hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali. Tingkatan wali. Wali itu bertingkat-tingkat. InsyaAllah. Jadi hebat ya, orang-orang hebat seperti ini. Banyak yang ketemu Rasulullah SAW. Dan hadis kalau lemah kayak begini belum tentu hadis. Hadis dhaif itu belum tentu palsu. Ya. Hadis dhaif itu belum tentu palsu. Hadis itu lemah bisa dari matan, bisa dari sanad. Kalau matan berarti matan ini suka bertentangan dengan akal, suka bertentangan dengan hadis sahih, suka bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Maka nanti itu anak kajian dia bisa dhaif dengan sebab itu. Dan memang harus begitu. Biar apa? Untuk menjaga keautentikan daripada hadis itu sendiri. Untuk menjaga keaslian, keoriginalan daripada hadis itu. Ada hadis lemah dari segi perawi lemah. Lantaran apa? Lantaran rupa itu bisa lemah hadisnya. Lemah rupa, hafalannya kurang, maksiat mulu, lemah. Perawinya maksiat mulu, lemah. Ya. Imam Syafi'i mau jadiin seorang Imam Bukhari mau jadiin seorang, mau ngambil hadis dari seseorang Imam Bukhari. Ngelihat orang itu meludah di lubang angin. Lubang angin diludah. Cek. Enggak jadi, Pak. Ulang lagi. Itu cacat tuh begitu. Segitu doang cacat. Bagaimana yang lain-lain. Jadi kalau kita pengen sikot, terpercaya apa ilmu yang kita bawa, jaga itu. Jaga muru'ahnya di dalam. Ya. Dan putus ya. Terputus hadisnya seperti ini, kalau terputus ya. Hadis ini terputus, yaitu hadis munqati satu, dua atau lebih, dua atau lebih di lain tempat. Ini
belum berarti bahwasanya hadis ini maudhu, enggak. Kalau maudhu itu hadis palsu, hadis buat-buatan. Begitu pula hadis mu'bar terputus dua sekaligus juga belum tentu palsu. Kenapa? Karena itu dihilangkan oleh pembawa hadis yang itu, hilangin nama dia. Kayak kita kayak begini Pak. Saya umpama saya punya guru kayak Muhajirin. Beliau punya guru Syekh Yasin. Lalu saya bilang begini, ini dari Syekh Yasin. Ini namanya hadis saya nih. Iya. Putus ini, munqati namanya. Putus. Hadisnya lemah. Tapi hadisnya benar. Tapi karena perbuatan saya yang jelek, ngapa langsung ke sono aja? Harusnya lewat ke Muhajirin dulu baru ke sono. Itu gara-gara begitu hadisnya jadi doa. Gara-gara begitu doang hadisnya doa. Jadi sebenarnya hadisnya sahih. Jadi Bapak Ibu jangan langsung percaya sama di televisi itu ya. Hadisnya doa, Allah boleh, puluh gitu, atin doa, puluh. Jangan. Baru segitu aja enggak. Nah, jangan begitu. Kayak kita Pak. Kita sering kayak begitu kan. Kita nih ya kalau dibanding dengan ulama dulu kira-kira gimana? Tinggian mana mereka apa kita? Ya jauh banget. Kita nih kalau bawa hadis nilai hadis kita apa nih? Dhaif Pak. Marah enggak kira-kira kita dikata dhaif? Marah. Emang sih gue taruh, tapi benar itu. Kita begitu. Artinya apa di sini? Kita ya jangan buru-buru kita katakan orang bid'ah dolalah sesat neraka lantaran hadisnya doa. Enggak. Fadilatul a'mal boleh. Apalagi kita lihat nanti hadisnya doa, tapi banyak yang riwayatin. Hadisnya doa banyak yang riwayatin. Ini namanya hasan lil ghairihi. Hadisnya hasan karena yang lainnya. Ya. Zaman sekarang begitu. Ya. Jadi kita boleh ngelihat orang ceramah di YouTube boleh, tapi ya, jangan jadi pegangan. Ya, ada kita punya guru khusus, datang kepada guru kita bertanya. Ini sekarang orang Wahabi, kita hormat juga sama orang Wahabi, jangan juga kita benci. Ya, jangan juga hemat saya begitu, jangan kita benci juga, silakan. Dia benci kita, biarin, kita jangan benci dia. Tapi kalau dia ya, menyerang kita, ya kita pertahankan diri, hukumnya wajib. Gitu. Dan kita ada benci orang, kenapa? Sama-sama untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah insya Allah pendapat yang lebih aman. Ya. Dan kita katakan kita lebih surga daripada dia, jangan. Tapi kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'i, kita pegang tetap kuat pegangan kita. Fa innahu lam yudrik wafatahu wallahu a'lam bissawab.